Terkait data layanan medis maupun medical check-up di RSUD Arifin Ahmad menjadi hak pasien. Pihak RSUD Arifin Ahmad menegaskan data MCU diberikan ke pasien saat selesai melakukan medical check-up. Pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan ramah menjadi perhatian masyarakat saat ini dalam mendapatkan perawatan dan layanan kesehatan dan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad melalui Kabid Layanan Medis Andri Sudarwan menerangkan setiap pasien yang berobat berhak mendapatkan pelayanan dan atas data medis pasien sendiri jika memang dibutuhkan termasuk hasil medical check-up. Andri Sudarwan menegaskan data yang online di Rumah Sakit Umum Daerah hanya data yang berkaitan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan. Namun untuk data hasil pemeriksaan kesehatan maupun medical check-up merupakan data yang hanya dikhususkan untuk pasien sendiri sesuai Undang-Undang Kerahasiaan Medis. Terkait pemeriksaan MCU yang dilakukan oleh masyarakat, bahwa itu pemeriksaan MCU itu tergantung item-item yang diperiksa. Dan pemeriksaan medical check-up yang dilakukan oleh RSUD Arifin Ahmad itu sudah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang tarif pelayanan pada badan layanan umum daerah rumah sakit di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Jadi kalau tarif kita mengambil berdasarkan pergub itu. Andri Sudarwan memastikan kepada masyarakat luas layanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad sudah sesuai standar layanan. Hermansa melaporkan.